Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini gua mau nge-review gitar PRS, PRS SE Roasted Metal. Jadi ini PRS dengan neck roasted metal. Dan untuk sekedar informasi aja, gitar ini sudah laku atau sudah terjual. Jadi ini eksklusif konten. Seperti biasa, eksklusif konten gua akan mereview gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi buat teman-teman yang keduluan nih ya, makanya biar lebih asoy, lo pada langsung aja follow Instagram Bang Bong Musik Bekasi, karena ready stock, keterangan barang, harga apapun itu ada di Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Ingat, Bekasi, Bang Bong Musik Bekasi cuma satu account Instagramnya. Jadi banyak yang bilang, kok Bang Bong ada banyak? Ya, tapi yang resmi gitar yang gua jual, Freddy Wijaya, itu di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, kita review ya. Ini gitar PRS SE Made in Korea Roasted Maple. Roasted Maple, dia warnanya Trampas Green, warnanya gokil, cantik banget. Perpaduan sama belakangnya itu keren, belakangnya coklat, depannya Trampas Green. Oke, kita langsung review ya. Dia pakai 24 fret roasted metal. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih, roasted metal bedanya apa sih sama metal biasa gitu? Kalau roasted metal itu metalnya udah di panggang lah, jadi dikeringin, jadi kayunya lebih kering, lebih kadar air di dalam kayunya lebih tidak ada. Oke, jadi ini proses pemanggangan di metal. Siap, kita langsung aja ya review gitar PRS Roasted Metal. Dia pakai humbucker pickupnya, ada volume, ada tone. Dia pakai 3-way switch. Tremolonya model PRS. Terus ini made in Korea ya. Langsung aja ya, kita review inlaynya juga udah pakai bird inlay. Gokil, tampilannya sih sadis, cakep banget ya tampilannya ya. Terus knobnya dia warnanya transparan white gitu. Jadi cantiknya luar biasa bro. Apakah soundnya secantik dengan penampilannya? Kita langsung aja review. Oke, ini gua pakai ampli Yamaha THR-10. Gua direct langsung ke Focusrite. Jadi buat teman-teman yang masih kadang bingung, jadi gua dari gitar ke ampli, ampli ke Focusrite. Focusrite itu adalah sound card. Oke, jadi dari Focusrite ke komputer. Komputernya gua pakai DAW atau software untuk merekam segala aktivitas gua ini dari mic dan gitar. Gua pakai Ableton untuk merekamnya. Jadi seperti itu ya. Oke, ini sound clean-nya dari pick up neck. Tremolonya juga empuk banget bro. Dan dia bisa di push-pull ya, atau split coil. Jadi tadi kan humbucker ya, ini bisa mensimulasi jadi single. Ini untuk neck, dan gua ke middle. Middle itu antara neck dan bridge. Dan di middle-nya juga bisa di push-pull atau di simulasi jadi single.
Oke, kita ke bridge. Bridge humbucker. Kita kasih push-pull. Cleannya saik banget bro. Sekarang gua kasih sedikit drive ya, atau crunch. Jadi drive-nya dikit banget, tipis. Gua dari neck lagi. Berasa ya, ini gua kasih push pull atau diubah jadi single. Lebih twangnya berasa ya. Sekarang ke middle-nya gua pakai humbucker. Pas gua setting asik banget. Ini push pull-nya. Ini ke bridge, humbucker. Push-pull-nya. Ini emang banyak banget yang nanya. Suka banget, sering, bang, kok gitar yang lo review rasanya enak ya, atau lo mainnya kayaknya nyaman banget, kenapa sih gitu? Gua cobain di tempat lain atau gue beli di tempat lain kok kayaknya nggak seenak yang lo review, kenapa gitu? Ya ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ke gue. Jawabannya karena gitar yang Bang Bong Musik Bekasi, pada khususnya Bang Bong Musik Bekasi jual itu udah disetting dengan nyaman. Jadi menurut gue secara pribadi, kita bisa ngerasain enaknya atau merasakan enak maksimal gitar itu kalau settingannya udah enak gitu ya, karena kita main gitar itu di neck. Jadi kalau necknya nyaman dan enak, settingannya enak, akan lebih berasa enak di gitarnya. Jadi tenang aja buat teman-teman yang beli gitar baru atau bekas di Bang Bong Musik Bekasi, udah kita setting dengan nyaman. Oke, sekarang kita ke high gain ya, kita buktiin nih gitar PRS SL Roasted Maple di high gainnya asik atau enggak nih. Kasih ya. Dari neck coba. Jadi ini gitar udah laku dan kita siap kirim, kondisinya aman, siap pakai, udah disetting dengan nyaman. Dan tenang aja buat teman-teman yang beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi, gitar yang lo beli itu gitar yang gua review atau gua demoin. Jadi kali ini udah laku juga, jadi akan gua kirim, gua pastiin aman dan siap pakai. Jadi lo nggak kayak beli
kucing dalam karung kalau beli gitar di sini. Kita bikinin video khusus eksklusif buat lu. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman yang penasaran. Bang, gue penasaran sama gitar A, gitar B atau apapun itu, silakan komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan review atau gue demoin untuk kalian, baik pedal ataupun ampli apapun itu, komen aja di bawah ini. Tanya-tanya seputar gitar juga boleh banget, silakan tanya aja di kolom komentar di bawah ini. Malu bertanya, sesat di jalan, bro. Ini udah laku ya, anjir.